Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, kita sambung video tadi tadi kita dengan Zara. Okey, Zara 5 tahun daripada Zara 5 tahun dari Cahaya Iman Putrajaya Presen 15 kita di sini. Kita Zara kita dah tengok tadi memang lancar baca, boleh baca, bagus. Dan sekarang kita tengok pula anak 6 tahun anak 6 tahun seperti saya cakap tadi, 6 tahun memang sepatutnya boleh baca dah. Jadi kita tak risau dengan dia sebab 6 tahun memang kita akan pastikan mereka boleh baca dengan lancar dan boleh baca buku cerita dengan baik, dengan bagus sekali lah. Jadi untuk 6 tahun ni mereka sudah mula baca buku Rizzi, buku Rizzi, buku Read Easy daripada RN juga. Jadi 1 sampai 8 buku sekejap lagi saya tunjukkan, buku 1 sampai 8 dan dia akan sambung intermediate dan seterusnya advanced level Okey, mari kita berkenalan dengan anak 6 tahun. Okey, ini dia. Ada bertukar rambut dulu. Handsome. Ada cincin rambut. Okey, siapa nama? Ashraf. Okay, Ahmad Ashraf Pidaus. Bagus. Okey, kuat sikit. Ahmad Ashraf Pidaus bin Alauddin. Bin Alauddin. Nama penuh. Bagus. 6 tahun Ashraf ni. Lepas tu, tengok. Jawab perangai tu Ashraf. Perangai dia nampak tu. Okey. Ashraf ni, dia duduk dari Cahaya Iman Putrajaya daripada umur 5 tahun ya. Jadi dah 2 tahun Ashraf di Cahaya Iman Kalau tahun lepas 5 tahun dia mula baca buku Bacalah Anakku tu lah ya. Jadi hujung tahun memang dia start baca buku cerita sama macam Zara tadi ya. Jadi 6 tahun dia dah baca buku cerita macam ni lah. Buku cerita. Dan juga untuk yang Read Easy tu yang saya kata tu. Okay, Read Easy. Kita gunakan buku RN juga ya. Buku Bacalah Anakku RN juga. Daripada Read Network memang kita guna pakai. Kalau Cahaya Iman sendiri di Ceras adalah licensing berdaftar bagi kelas membaca dan kita gunakan kaedah membaca ni juga di semua Cahaya Iman kita di Kuantan dan Putrajaya sebagai salah satu modul pembelajaran dalam kelas walaupun kita bukan licensing baca untuk Putrajaya dan Kuantan, hanya di Ceras sahaja, tetapi kita guna pakai buku ni dalam kelas sebagai modul juga Okey, Read Easy ada 8. Mungkin 1 sampai 8. Sama juga buku Bacalah Anakku lah ada 8. Jadi mana yang dah habis buku Read Easy 8 ni, kita akan bagi buku intermediate. Dia akan sambung intermediate. English lain sikit. Bahasa Inggeris lain sikit. Dia ada buku intermediate. Intermediate ni ada 2. Okey, ada 2. Nombor 1. Nanti next nombor 2. Dan seterusnya ada buku advanced level seterusnya ada advanced level. Advanced level tu ialah buku buku cerita sebenarnya Advanced level tu ialah sebenarnya buku cerita jadi ni secara kita dengar dia baca. Kita dengar dia baca buku cerita. Buku cerita memang lancar dah lah Tapi kita dengarlah sikit. Kita dengar sikit dia baca Ashraf bin Alauddin. Siap nama penuh. Dan kita dengarlah dia baca buku Read Easy ni Okey. Jadi Ashraf ni dan beberapa orang anak 6 tahun dekat Cahaya Iman Putrajaya memang kita dah mulakan Saya Seekor Rama-Rama. Kan? Saya Sebuah Basikal. Buat ayat. Buat cerita. Imaginasi. Bagus sebenarnya sebab dia akan banyak jumpa perkataan-perkataan yang pelik-pelik dia akan tanya. Bila tanya tu lah nanti kita akan ceritakan maknanya. Okey, sekarang kita dengar dalam dia baca dulu. Okey, cikgu nak tanya, kita nak dengar suara dia dulu Ashraf, dekat sekolah nama sekolah dulu. Apa nama sekolah? Sekolah Cahaya Iman. Sekolah Cahaya Iman. Okey, siapa nama cikgu kat Cahaya Iman? Cikgu Fazila. Lagi? Cikgu Nur. Cikgu Nur. Okey, Zara kat sini sikit. Zara ni dia malu lah perempuan. Sini-sini dia memang malu. Okey. Okey, lagi nama cikgu. Okey, nama kawan-kawan? Ifan. Zarif. Zafran. Lagi? Lagi Lut. Semua geng-geng buat nakal lah tu orang. Ya? Tak. Habis? Geng apa? Geng dengan Ah.
Perempuan-perempuan lah pula, perempuan. Girl. Girls. Siapa? Senyum. Cepat. Nama kau perempuan dalam kelas. Ufa. Ufa berapa tahun? 6. 6, okey. Usna. Lagi? Karina. Ah, Karina. Okey. Sebenarnya saya nak dengar suara dia atau pak mak ayah pun nak dengar suara dia sebelum sebelum mula baca, kita nak dengar suara dia juga kan. Okey. Ya, nampaknya banyak ni. Okey, kita dengar dia baca. Boleh? Okey. Ni buku, buku cerita. Okey, kita buka buku surat yang mana-mana dulu lah. Kita tembak dulu mana-mana hujung-hujung ni. Yang inilah ni tak pernah baca lagi kan. Yang last lah. Yang last ni dia memang tak pernah baca. Kita cari buku surat yang last lah ya. Yang akhir. Buku surat akhir ni dia belum baca lagi, kita suruh dia baca ya. Yang atas tu. Nampak? Ataupun kita boleh pusing tak kamera ni? Macam mana pusing kamera ni ya? Tak boleh pusing. Okey. Itu eh. Seman apa benda tu. Okey, kita dengar dia baca. Okey, kuat sini sini. Ini muka surat dia tak pernah tengok eh. Seman bertukar menjadi odoh semula puteri Bunian menarik kembali. Okey. Okey, buku cerita. Kita tanya dia. Yang ni maknanya apa? Ini. Hodoh. Okey, hodoh tu maknanya apa? Tak tahu tak? Hodoh. Hodoh. Ah, hodoh tu maknanya apa? Yang tahu. yang saya cakap tadi kan, baca dengan faham maknanya kan dua kebolehan atau kemahiran berbeza kan. Baca dia boleh baca. Faham makna ialah dua kemahiran yang lain lah. Okey, hodoh. Maknanya hodoh apa? Tengok. Hodoh. Ah, hodoh tu apa? Hodoh dia marah mak dia. Ah, lagi? Sebab dia buang bola tu. Ha, dia predict sendiri kan. Hodoh tu maknanya tak cantik, buruk. Hodoh tak cantik. Sebab dia dah jadi macam ni dah balik. Ya, dia dah jadi macam ni, dia jadi tak cantik sebab dia jadi hodoh. Sebab? Sebab orang lelaki marah mak dia. Dia marah mak dia. Ada buku cerita. Jadi dia dapat agak-agak cerita tu. Ada hodoh ialah buruk. Bertukar menjadi hodoh, menjadi buruk. Tak cantik lagi dah. Okey, itu buku cerita. Kita dengar Rizy. Kita dengar Rizy Ashra baca. Okey, ini pun buku baru eh. Dari punya. Dari punya. Ini oh, awak memang dah boleh baca kan? Ini bukan buku. Okey, kita dengar dia baca eh. Buku nombor 8 eh. Kita bagilah buku surat yang belakang lah. Belakang. Dah sekali. Ni. Eh. Saya baca. Ini last je. Okey, kita dengar dia baca. Kuat sikit Ashra. Ashra main pun you ni. Okey. Yang lain dengar, I can see bread back on a train. I can see his dad is on a train. Okay. Kalau baca, hari izin ni berbeza sikit eh. Saya ada buat hari tu apa... review untuk Rizy ya. Rizy ni beza. Dia sebenarnya bunyi tu lah. Bunyi tu kena tepat. Kena pastikan dia dapat bunyi-bunyi tu. Dan kita di re-network pun guru dia semua dia beri khusus atau tunjuk ajar lah untuk mendapatkan bunyi-bunyi tu yang tepat lah eh. Contoh macam ni. H-I-S ni kan. Dia bukan his. His dia ada Z sikit kan. His. Kan ya, his tu bukan his. Dia ada Z sikit. Nah, tahu pun tapi bila baca his juga. Kan? Tahu bunyi tapi bila baca pun his juga. Okey. Jadi bunyi-bunyi ni sebenarnya ada dalam video saya banyak di YouTube, boleh tengoklah ya. Yeah. Jadi nak cerita hari ni kita dicari iman, belum tak semua dia baca. Mai ni Ashraf ni lah. Tengok. Gigi tu kenapa Ashraf? Cuba. Dia dah malu. Okey. Situ ni boleh baca lah ya. Ashraf. Okey, tata dululah. Di sini Zara ni malu lah. Sikit-sikit. Tata dulu. Okey, tata. Tata. Daripada mana? Cahaya Iman. Putra Jaya. Cahaya Iman Putra Jaya. Kat mana Cahaya Iman Putra Jaya?
sini. Yelah, presin berapa? Presin 15. Presin 15. Okey. Kalau datang presin 15, cari-cari Iman kena jumpa siapa? Jumpa kawan-kawan. Bukan kawan. Jumpa cikgu. Siapa nama cikgu? Cikgu? Cikgu No. Ya, jumpa Cikgu No kalau cari Iman Putrajaya. Okey, Tata dulu. Tata. Hai. Tata jumpa lagi. Zara malu lah hai.